Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Yang bermuatan pasir, kosongan semua, tumpah ruah lewat di Jalan Urangantung. Sekarang kan lain, jalan-jalan sudah kelas 3C, jalan kabupaten, itu yang kita harapkan dari Pak Bupati mohon direspon, kita sebagai putra daerah bisa lewat. Karena apa? Sekarang ini jalur tambang yang digembor-gemborkan oleh Pak Bupati, dari APRI sendiri pun tidak ada pembebasan lahan. Intinya kita tidak sama-sama saklek atau beradu kekuatan, tetapi kita tujuannya kan mencari solusi yang terbaik bagaimana. Nah, solusi yang terbaik itu tentunya nanti ada pengaturan hak dan kewajiban. Nah, tadi kami minta untuk rekan-rekan sopir melalui paguyubannya masing-masing juga bisa memberikan jaminan bahwa komitmen yang nantinya akan dibangun itu benar-benar bisa terlaksana.